Nah, ini CD saya, compact disc saya, The Pentatonic Connection untuk piano solo. Ini CD remake, jadi ini CD baru tapi lama. Saya rekam itu tahun 1993 di Belanda waktu itu, dan ini CD pertama saya, dan ternyata ini adalah CD saya merekam dengan piano Fazioli pertama yang ada di Belanda waktu itu. Saya waktu itu ditawarin oleh produsernya, Erasmus Music Productions, ini ada piano bagus banget, katanya Fazioli. Saya waktu itu ya baru dengar gitu aja deh. Terus saya bilang, ya udah kita coba aja. Dan saya sebelum ngerekam, saya coba, pianonya memang luar biasa suaranya. Kayak aneh banget gitu loh. Ini kok piano suaranya bisa bagus banget gitu. Jadi saya okay aja, tentu aja. Nah, ini CD yang historis sih. Sangat bersejarah, bukan hanya CD-nya yang bersejarah, tapi juga buat saya ya. Jadi saya merekam musik-musik yang ada hubungannya dengan atau terinspirasi oleh musik gamelan, makanya namanya The Pentatonic Connection. Ada musiknya Sir Michael Tippett, terus ada musiknya Oliver Nassen, Leopold Godowsky, Java Suite, dan sebagainya. Ada karya-karya baru yang memang saya minta ke komponis-komponis terkemuka yang saya kenal juga untuk bikin karya yang baru yang terinspirasi dari musik gamelan ini. Nah, ini tentu aja jadi sangat bersejarah karena dengan CD ini saya jadi mengenal Sir Michael Tippett, karena CD ini kemudian dikirim ke Sir Michael Tippett. Waktu itu beliau masih hidup ya, dan di London waktu itu, dan beliau sangat impressed terus terang. Jadi saya bahagia sekali, dan Sir Michael Tippett yang memperkenalkan saya ke banyak produser, ke BBC dan segala macam. Jadi dan ini juga merefleksikan keadaan saya pada waktu itu, di mana saya masih muda, usianya 20-an, dan sangat anti mainstream, di mana saya waktu itu punya guru tuh orang Rusia, Alan Gruber. Saya belajarnya banyak musik Rusia, Tchaikovsky, Rachmaninov, segala macam, tapi di sini saya emang sengaja saya pengen menunjukkan musik apa yang memang dekat dengan hati saya gitu. Jadi waktu itu musik ini, CD ini itu adalah CD low price, jadi harga yang cukup murah, karena ini memang untuk young talents, untuk bakat-bakat muda waktu itu di Belanda. Dan ini waktu itu cukup laku keras ya, tahun 90-an. Dan sekarang Erasmus Music Productions udah nggak ada lagi perusahaannya, dan jadi kita remake, kita reproduce lagi dengan The Grand Piano, dan semoga Anda menikmati.